channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview aksesoris ya. Aksesoris ini dia. Keluaran dari Lady Fabulous. Jadi Lady Fabulous ini handmade jewelry from Borneo, Indonesia. Jadi dia ini produk lokal dari Kalimantan. Nih ya, di sini ada alamatnya, Jalan Pangeran Hidayatullah, serta ada nomor yang bisa dihubungi. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, ini dia. Ini dia, keren ya. Di sini saya punya 3 item. Nih. 3 item. Nih ya. Yang pertama kita buka ini dulu deh. Apa aja ya isinya? Nah. Ini fungsinya bisa untuk kalung. Bisa untuk kalung ataupun untuk konektor masker. Ini ya. Ini ada 2 kaitan di sini. Ya, untuk mempercantik penampilan kalian ini ya. Ini keren nih. Di sini ada batu-batu ini ya. Nih. Batu-batu dengan paduan dari nih ada apa nih ya? Nih, ada mata-matanya gitu ya. Kayak bling-bling gitu. Bagus nih, nih. Perpaduannya gold. Ini satu. Oke. Sekarang yang kedua ada ini. Nah, ini dia. Ini gantungan. Ini bisa kalian gabung atau bisa kalian pisah, ini terserah nih ya. Ini kalau mau dipisahkan, ini cuma tinggal dibuka satu. Ini. Oke. Ya, nih. Ini gantungan tas. Oke. Untuk tas oke, untuk gantungan kunci. Nih, oke juga gantungan kunci mobil kalian atau motor kalian, nih ya. Nih. Bagus di sini. Nih juga. Jadi ini langsung gabung sama hand sanitizer gitu ya. Nih. Keren ya. Nih. Yuklah kalian lah nih. Kalau kalian mau ini, silahkan hubungi langsung ya di Lady Fabulous. Gak nyesel. Di sini saya minta yang aksesorisnya kupu-kupu karena saya memang suka kupu-kupu. Jadi kalau kalian sukanya yang lain, nah itu bisa kalian request. Nih. Kalau misalkan kalian juga pengen, oh aku pengen warnanya ini, pengen warna yang lain. Nah, kalian juga bisa order gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian di sana. Nih ya, keren nih. Ini, yang kedua. Oke. Ini aku gabung lagi. Oh. Praktis ya. Nih, sebagai gantungan sama hand sanitizer gitu ya, jadi praktis. Tambah cantik deh. Yang ketiga adalah ini. Nah, ini sama fungsinya juga bisa untuk konektor masker. Nih, ini ada ujungnya ya 2 nih. Nih, untuk konektor masker atau untuk gelang. Ini juga bisa dijadikan gelang. Nah, keren kan? Saya juga kemarin minta yang aksesorisnya kupu-kupu. Jadi kalau kalian punya masker, ini tinggal dicantolin di ujung-ujungnya. Mempercantik tampilan kalian nih. Jika kalian punya desain sendiri, maksudnya mau jenis batu yang gimana, mau warna yang apa, mau aksesoris apa, ini bisa ya, request ya. Ini bisa di request, jadi kalian jangan khawatir gitu ya, pasti cantik deh kalau kalian pakai. Yang suka etnik ini wajib punya deh. Ya, nih. Di sini, nah jadi 3 ya, ini 3 item,
Tapi yang ini bisa dipisah jadi 4 item gitu. Nah, di sini ada panduan. Ada panduan perawatan, nih, tips merawat aksesoris, ya. Di sini hindari terpapar langsung matahari ataupun hindari terpapar langsung dengan bahan kimia. Hindari menggunakan aksesoris yang berat ketika berolahraga, nih, ya. Nih, ada panduannya. Simpan di tempat khusus aksesoris dan kondisikan tetap kering. Kalau diperlukan, tambahkan silika gel untuk menghindari kelembapan. Keren nih, yuk. Yuklah kita dukung UMKM lokal nih ya, dengan cara membelinya tentu saja nih ya. Jangan lupa nih, kalian bisa memfollow akun Accessories Lady F ataupun menghubungi langsung di nomor yang tertera 0812-5120-650. Gak nyesel deh kalian kalau punya ini. Packagingnya cantik gitu ya, packagingnya cantik banget. Tinggal dimasukin. Nih, bisa sekalian jadi tempat untuk menyimpan aksesoris-aksesoris kalian yang lain. Nah, keren ya packagingnya ya. Mewah. Ini. Oke. Jangan lupa untuk follow Lady Fabulous ya. Di aksesoris Lady. Ini _F. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.